Mutu pengadilan perlawanan Kedah tahap barai atau penyokong tak pandai kawal emosi. Perlawanan hangat Liga Super Malaysia semalam yang membabitkan pasukan Kedah Darul Aman FC dan PDRM FC diwarnai dengan layangan dua kad merah. Pemain import Manuel Ott terlebih dahulu diarahkan untuk keluar padang pada minit ke-60 selepas didakwa menumbuk pemain pertahanan PDRM. Bagaimanapun layangan kad merah kepada ketua jurulatih skuad Sang Kenari, Nafuzi Zain 10 minit kemudian menimbulkan persoalan kerana tidak terpapar di kaca televisyen. Terdapat satu video yang sempat dirakam dari tempat duduk penonton yang menunjukkan tindakan jurulatih berusia 44 tahun itu mencekak leher pengadil keempat. Ini merupakan satu kesalahan besar dan pastinya keputusan pengadil untuk menghukum Nafuzi adalah tindakan yang amat tepat. Prestasi pengadil mengawal permainan seharusnya mendapat pujian disebabkan tindakan yang dibuat adalah tepat namun ia dianggap berat sebelah oleh penyokong-penyokong Kedah. Akibat sikap fanatik melampau, segelintir penyokong Kedah telah bertindak di luar batasan. Selepas tamat perlawanan, ratusan penyokong telah berhimpun di luar stadium menantikan pengadil perlawanan dan menghamburkan makian. Tindakan biadab ini hanya dilakukan oleh segelintir penyokong, namun ianya sudah pasti mencemarkan nama Kedah itu sendiri. Adakah wajar kita sebagai penyokong berkelakuan sedemikian? Cuba anda fikir-fikirkan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.